Reporternya peset banget, itu produsernya hidungnya irit, katanya gitu. Sampai aku sempat berpikir gini, emang nggak boleh orang pesek muncul depan kamera? Gue mau kenalan. Gue ulurin tangan gue, disambut tangan gue dipegang, lalu apa? Tangan gue dipelintir, terus dia bilang, stay away, lo jelek, jangan deket-deket gue. Aku pernah dekat sama seseorang, orang tuanya ngomong kayak, emang kamu mau punya anak yang kayak gitu juga? Di situ bikin aku jatuh lagi sih. Ini tuh hal yang gak bisa lu pilih gitu. It's okay kalau menurut lo gue yang gak terlalu cantik, hoho, I'm okay. Tapi gue lulus 3,5 tahun, bye. Gue harus sering-sering ulang, lulus cum laude, S2. Ibu rumah tangga lulus cum laude 3,91 IPK gue. Dalam proses penerimaan diri, aku merasa saat ini aku lagi ada di fase, aku sadar ketika aku bisa menerima kekurangan diri sendiri, dan ada yang judgement, ada yang ceng-cengin, penghakiman orang-orang datang, kita bisa ketawain aja bareng-bareng. Tapi gak ada yang ketawa di sini. Gimana salah ketawa? Aku tuh nge-cover pakai stocking 3 lapis, terus di bawahnya ada foundation, di spot putih-putih aku ada foundation, di muka juga aku tutupin pakai foundation, di tangan juga aku tutupin pakai foundation, dan di tangan sebelah sini aku tutupin pakai Hansaplast. So, seperti yang gue ceritain tadi, bahwa gue sudah menghadapi some kind of bullying apa itu dari gue kecil ya. Sehingga menjadi cantik itu bukan privilege gue.